الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

jadi kalau fi'il enggak usah pakai bermula ya. Bermula itu mubtada. Ini fi'il madi mabni lil majhul. Wasurito dan telah disyaratkan fihi ma pada keduanya ai fil azani. <coughs> Maksudnya pada azan wal iqamati dan qomat. Apa yang disyaratkan tertibun? Tertibun naibul fa'il surita akan tertib. Jadi disyaratkan pada azan dan qomat akan tertib. Disyaratkan tertib. Enggak boleh enggak tertib. Mana yang duluan? Mana yang belakangan? Tertib. Ay tartibu al ma'rufu fihi Artinya tartib yang diketahui pada keduanya. Azan dan komat. Mana duluan? Jadi ya. Yang duluan ya duluan, yang belakangan ya belakangan gitu. Jangan yang belakangan pengen duluan. Ya. Enggak boleh begitu. Lil eh karena mengikut ya. mengikut ya yeah. sunnahnya begitu ya fa in ukisa maka jika dibalik bagaimana kalau dibalik jadi yang belakangan duluan yang duluan belakangan ya asyhadu anna muhammad rasulullah dulu baru asyhadu alla ila illallah umpama lam yasiha tidak sah Ya. Enggak tertib. Enggak sah. Walahul bina'u. Dan boleh baginya melanjutkan. Bina dan melanjutkan. Alal muntazami minhuma. Atas yang sudah ya, tersusun daripada keduanya. Umpama begini. Sudah terintizom. Ya, sudah tersusun. Katakan begitu ya. Sudah teratur. ya, atas yang sudah diatur, sudah teratur. Umpama, ya, dia ya kelupaan. Tadi kan walau nasian lam yasi'a, walau nasian sekalipun lupa lam yasi'a, tidak sah. Dia balik umpama walau nasian sekalipun ya Walau nasian lam yasi'a sekalipun lupa. Dia kebalik ya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah dulu baru asyhadu alla ilaha illallah. Lam yasi'a enggak sah. Kebalik. Lupa ya. Tetap enggak sah. Nah, kalau kondisinya sudah seperti itu bagaimana? Walahul bina'u 'alal muntazami minhumah dan boleh baginya melanjutkan atas apa yang sudah terintilzam yang sudah teratur daripada keduanya. Jadi umpama begini, ya jangan lupa ashadu anna muhammad rasulullah dulu baru ashadu alla ilaha illallah. Berarti kalau begitu apa? Lanjutin, ya ashadu alla. Tadi sudah asyhadu an la ilaha illallah. sekarang asyhadu anna Muhammad Rasulullah lagi. Ya, lanjutin. <Sessizual> Walau turika ba'du huma ata bihi ma'a i'adatima ma, ma Walau turika dan jikalau ditinggalkan ba'du huma akan sebahagian daripada keduanya azan atau qomat. Ata maka dia datang bihi dengan dia dengan sebagian yang ditinggalkan itu ma'ia dati ma'bakdo serta mengulang apa yang setelahnya. Umpama begini, ketika dia di haya ala ya haya ala falah, dia keingetan tadi gua kayaknya ashadu anna muhammad rasulullah. Eh, ya, tadi kayaknya ashadu alla ilaha illallah ketinggalan tuh kagak Baca. Balik lagi. Udah hayal fala padahal balik lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Orang bingung biarin aja orang bingung ya. Ini orang kok begini. Tadi kelupaan. Ya. Balik lagi. Atau juga kadang kita kelupaan ya. Masyaallah ila ba hayya 'alan shalah kita baca ya hayal falah Hayal hayal falah dulu omong gitu. Balik, ulang lagi. Oh, kebalik ulang lagi. Langsung dibalikin. Enggak apa-apa. Enggak. Enggak ya, enggak usah dari pertama. Enggak usah istiknafan. enggak usah. Tapi albina. Ya, albina berarti apa? Melanjutkan. Ya, kita lupa umpama tadi. Ya. Hayya <toh>, ala Muhammad Rasulullah. lanjutin aja udah, enggak usah baik lagi. Ya Allahu Akbar, Allahu Ulanglah Allahu Akbar, enggak usah begitu lanjutin aja namanya albina lanjutkan wawila <tuh> baina dan berturut-turut diantara kalimat-kalimat keduanya berturut-turut jadi jangan ngobrol dulu minum dulu jangan langsung aja berturut-turut ya. Jangan ngasuh-ngasuh lagi, ya, jangan disendat dengan yang lain. Terus ini. Aja. Baina kalimat tihimah di antara kalimat-kalimat keduanya azan dan komat. Ya. Naam iya la yaduru tidak kenapa ya siru sedikit kalamin ngomong sukutin diam enggak apa-apa walau amdan sekalipun sengaja sedikit ya umpama dia minta tolong ada orang tolong 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 ya sedikit deh. awas jenis itu, situ awas dia mana lagi azan ya, boleh begitu kalau ada perlu tapi kalau ada omongan yang kagak perlu nggak usah diomong nggak usah ngobrol ya ini ya, ada kata kita perlu bicara ya bicara tapi sedikit Tidak ketambah walaupun sengaja. Tapi jangan juga walaupun enggak apa-apa kita ngobrol lagi lagi azan, jangan juga. Namanya apa? Tidak hormat. Wajusanu dan disunahkan ayah madak dan disunahkan akan bahwa dia ya, ayah bahwa dia memuji silron ya. hal kadarnya pelan sir ida atas apabila dia bersin asim alhamdulillah lagi azan asim asim Allahu akbar Allahu akbar asim oh. alhamdulillah Jangan gede-gede. Alhamdulillah. -gede. Alhamdulillah. Ya, mir bagus suaranya, ya, mir bagus. Ya. Kalau ada teman kita yang bagus, kita kurang bagus kasih teman kita yang bagus. Wa ya. yu'akhiru Rodda salami dan ia mentakhirkan akan menjawab salam. Ya. Ada orang beri salam. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini orang buat. Tuli awat orang lagi azan masih salam aja. Ya. ya. Artinya apa? Orang dah ngerti. Tidak usah dijawab. On lagi azan masih salam-salam aja, iya. insya Allah sih nggak ada yang begitu ya. Iya. Kalau ada juga orang gila kali ya. <laughs> orang lagi azan ucapin salam, iya. insya Allah nggak ada yang begitu. Ada juga dia salam kepada yang lain bukan kita. Iya. farogi dan mendoakan orang yang bersin hingga sampai selesai. Ada orang bersin, alhamdulillah dia mengucapkan alhamdulillah. Kita kan doakan ya entar entar doanya setelah kita udah selesai, dan wajah run dan keras in azana au aqama jika dia azan atau qomat keras ya li jama'atin untuk jamaah jadi kalau dia azan untuk jamaah keras ya berarti kalau azan untuk sendiri enggak keras keras sekarang pakai speaker bagus bagusin suaranya ya suaranya biar bagus Iya. Ada teman kita suaranya bagus, kasih teman kita ente bagus banget suaranya. Saya begini banget. Oh, nah, enggak ada orang baru, baru kita kalau suara kita enggak bagus. Kan enak kalau suaranya bagus ya. Jangan azan berantem berebut. Jangan ya. Jangan begitu. Gara-gara azan jadi marah-marahan pengen jangan begitu ya ganti-gantian aja mau bareng juga boleh azan bareng jamaah, allah ya, yeah. <laughs> allahu akbar allahu akbar sepakatin dulu lagunya lagu yang mana nih, <laughs> bareng-bareng gemak. Fayam bagi isma jami akalimatih maka siogianya ya, memperdengarkan, ya, mengasih dengar seseorang ya, akan sekalian kalimat-kalimatnya kasih dengar, ya. kasih dengar kalimat-kalimatnya. Ya. memperdengarkan ya seseorang akan sekalian kalimat-kalimatnya ini bil fi'li maksudnya semuanya ya memperdengarkan kepada seseorang akan kali sekalian kalimat-kalimatnya jadi bil fi'li artinya semuanya kedengaran ya ya, ya. Isma'u wahidin jami'a kalimati Memperdengarkan seseorang Akan sekalian kalimat-kalimatnya Jadi dia azan harus dengar apa yang dia ya. Dia memperdengarkan seseorang Akan sekalian kalimat-kalimatnya Jadi dia mesti dengar Apa yang dia azan semuanya Namanya bil fi'li' semua ya walaupun dia enggak konsentrasi dia dengar adapun semua setinggalnya sisa orang lain itu bilkuah. maksudnya bilkuah dia ya Cukup dia dengar, walaupun enggak semua dengar. Tapi kalau dia konsentrasi dengar, dia akan dengar. Itu namanya bilkuah. Kan azan begitu ya, apalagi suara bising ya. Padahal sudah ada speaker masih. <laughs> Ini juga karena banyak suara-suara yang lain. Jadi siogianya isma'u wahidin memperdengarkan seseorang. Ya, dia dengerin dia. dia yang azani dengar nih, memperdengarkan kalimat-kalimatnya. Jangan sampai dia sendiri enggak dengar, ya. Jibu di uh, yang bagi di sini maksudnya wajib. Amal muadzinu awil muqim nafsihi fayakfihi isma'u nafsi faqad. Adapun orang yang azan atau komat untuk dirinya sendiri. Ah. Dia azan untuk dirinya sendiri fayakfihi maka cukup akan dia isma'u oleh memperdengarkan nafsi dirinya sendiri. Faqad saja. Nah, kalau untuk diri dia azan untuk sendiri untuk dirinya aja. Kalau dia beramai-ramai orang lain dia mesti dengar. Tadi kan ya wajharun in adzana au akoma li jamaatin. Fayam bagi isma jami akalimati maka siogianya maka wajib maksudnya memperdengarkan seseorang akan semua kalimat-kalimatnya dia dikasih dengar kepada ya orang akan semua kalimat-kalimat yang dikasih dengar. Jangan sampai enggak jelas atau enggak bersuara. Nah kalau sendiri dia azan cukup dirinya aja yang dengar. Kalau dia untuk rame-rame, dia kasih dengar orang tuh jamaah. Jangan sampai enggak dengar bil fi'li bil dia yang azan jangan sampai kagak dengar dan orang yang lainnya ya yeah, andai kata dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh dengan seksama akan dengar bil namanya wa mm -hmm. waqtun dan ya yeah, Aidukhuluhu maksudnya masuk waktu li ghairi adzanai subhin bagi selain dua azan subuh. Kenapa li anna dzalika lil a'nami karena bahwa demikian itu azan subuh untuk memberitahukan. Fala yajuzu wa la yasiu qablahu ya. jadi kalau untuk azan subuh itu memberitahukan. Kan azan subuh ada dua tuh ya. Yang yang pertama itu untuk memberitahukan. Nah, kemudian fala yajusuk, maka enggak boleh wala tidak sah qabla sebelum masuk waktu. Mesti sudah masuk waktu. Jangan kita beranggapan entar enggak di tengah-tengah sudah -tengah masuk waktu. Jangan begitu. Mesti teng, -teng masuk waktu baru azan. Iya. Yeah. Amma adhanus subahi adapun adhan subuh payasi maka sah minis nisfin laylin dari setengah malam. Yeah. azan subuh sah dari mulai setengah malam. Setengah malam berarti jam berapa? Jam 12. Jam 1. Kemalaman ya. <laughs> Jangan jam segitu dah ya. Jam kalau sekarang kan jam setengah lima lewat dikit ya subuhnya. Ya kita azan kalau mau azan 2. ya yang pertama jam setengah empat atau jam tiga lah, ya, setengah empat atau jam tiga, azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung bangun Jam berapa, wajib? Baru jam segini? Ini orang kelupaan kali ya Kira-kira kalau udah begitu seger gak tuh orang? Seger tuh orang Jadi gak ngantuk lagi? Oh iya azan pertama gitu ya. <gif> kita nggak nggak ada yang berani lakukan itu <gif> yeah. modal nggak apa apa tuh Allah alam sawab wa sunnah tasawibun